sudah dirancang, kemudian sudah diprogramkan oleh pihak masjid. Akhirnya pada malam ini kita sama-sama dapat mendengar satu ceramah berkenaan dengan hijrah. Kita pun dah berhujung untuk hijrah 1433. Minggu depan kita akan masuk hijrah yang baru. Sesemua sekali kita masuk. Jadi insyaAllah sebenarnya hijrah yang 1434 akan datang, kita jemput khas ceramah kita untuk memberikan tajuk malam ni, iaitu hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pencetus kebangkitan ummah. Besar tu, tajuk yang besar. Jadi kita bertuahlah kerana ceramah kita dapat hadir pada malam ini. Kalau ikut memang sibuklah Ustaz. Jadi sebelum kita menjemput Ustaz berceramah, eloklah kita lihat sedikit latar belakang dan biodata Ustaz berceramah kita malam ini. Memang ada orang Penang. Pendidikan asal daripada, kita nak berubah sikit lah, sekolah Isyad. Isyad. Kemudian lepas Isyad menyambung pelajaran, melanjutkan pelajaran ke Universiti Jordan, ambil bahagian Bahasa Arab Syariah. Kemudian menyambung Master bagian Pengajian Islam di Universiti USM. Kemudian seterusnya mendapat PhD di UIA. Seterusnya mendapat ijazah hadis. Penceramah kita pakar hadis, pakar hadis. Mendapat 5 ijazah sanad menerusi jalur ulama di India pada tahun 2001. Kemudian jawatan sekarang ni, beliau merupakan pensyarah bahagian Pengajian Islam di USM, dan beliau juga merupakan bekas mufti Kerajaan Negeri Perlis, dan beliau juga pernah dianugerahkan darjah kebesaran Seri Sirajuddin Perlis sepanjang ulang tahun Hari Kebetulan ke-62. Kemudian penerima anugerah Mahal Hijrah peringkat Negeri Perlis. Kemudian juga anugerah Tokoh Mahal Hijrah peringkat Negeri Perlis tahun 1429 Hijrah, dan juga anugerah Tokoh Mahal Hijrah USM tahun 1430 Hijrah. Kalau nak kita banyak lagi pelibatan tentang penulisan buku dan macam-macam lagi lah. Dia pun kalau cerita semua memakan masa dah 3 jam. Jadi kita ringkaskan sahaja. Jadi ceramah kita malam ni iaitu Profesor Mahdia Datuk Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin. Panjang nama tu. InsyaAllah ceramah malam ni pun panjang untuk Ustaz. Okay, jadi tanpa melengahkan masa dengan suka cita dia jemput ceramah kita untuk meneruskan ceramah beliau. Silakan Ustaz. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، صدر pengerusi ahli jawatan kuasa Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya minta maaf sebab saya tak ada detail nama-nama jawatankuasa. Saya kedua minta maaf sebab terlewat, saya pusing terlepas. Kali pertama saya datang ke masjid ini. Terima kasih atas jemputan. Walaupun hijrah Muharram masuk pada lagi seminggu, tapi alhamdulillah kita akan dapati banyak tempat di seluruh negara apabila datang Muharram, kita akan buat ataupun kita akan buat ceramah
hijrah. Dan di Malaysia ini kita ada satu istilah yang mungkin istimewa dibandingkan tempat lain, dia panggil ma'al hijrah. Ma'al hijrah bermaksud bersama dengan hijrah. Ma'a itu bersama dengan hijrah. Dan ada anugerah ma'al hijrah lagi. Ramai orang dapat tokoh ma'al hijrah itu dan ini. Secara kebetulan saya pun beberapa kali menerimanya. Walaupun sebenarnya kita punya sumbangan kepada Islam tidaklah sebesar mana. Sebelum saya pergi lebih lanjut perbincangan kita pada malam ini, seperti biasa saya suka nak sentuh perkara yang selalu saya sentuh. Bukan kerana nak perbetul apa sangat, tetapi sebagai satu maklumat untuk kita tahu. Nabi SAW sebenarnya baginda mula berhijrah, maksudnya keluar daripada Mekah menuju ke Yathrib ialah pada 1 Rabiul Awal. Pada 1 Rabiul Awal. Kita selalu faham bulan Muharram itu bulan hijrah. Tapi saya seperti biasa saya terangkan sikit benda ni. Nabi keluar daripada rumah baginda bersama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, pergi ke Gua Thur bersembunyi pada 28 Safar, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Pada 28 Safar baginda berada di dalam gua selama 3 hari. Masuk hari yang ketiga baru baginda mula berhijrah. Baginda keluar daripada Mekah menuju ke Yathrib. Orang yang bawa Nabi tunjuk jalan iaitu Abdullah bin Uraiqib. Dia satu orang yang bukan Muslim. Maksudnya Nabi guna khidmat orang bukan Muslim lah, pasal dia tahu jalan. Perjalanan Nabi 8 hari. Pada 8 hari bulan Rabiul Awal Nabi sampai, ini yang disebut dalam kitab-kitab sejarah. Dalam ahli-ahli siar dan para muhaqqiqun minal muarrikhin, dia panggil para pengkaji di kalangan sejarawan. Nabi 8 hari bulan Nabi sampai di Quba dan baginda sallallahu alaihi wasallam buat bina masjid yang pertama yang diasaskan iaitu Masjid Quba. Setengah orang silap dia ingat masjid pertama Masjid Nabi. Masjid pertama Masjid Quba. Nabi duduk di sana sehinggalah 12 Rabiul Awal. Sampai 8 duduk di Quba sampai 12 Rabiul Awal. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Quba selepas daripada solat Jumaat menuju ke Madinah. Tak jauhlah, boleh berjalan kaki jalan. 12 Rabiul Awal baru betul-betul sampai ke Yathrib. Ini apa yang disebut oleh ahli-ahli sejarah. Habis itu macam mana kita kata Muharram? Kita kata Muharram sebab dari segi kiraan kemudian orang Arab mereka tak ada tahun.
macam dalam Masihi dia ada tahun 551 552 dia ada tahun. Tapi orang Arab dia tak ada tahun. Dia hanya kenali dia ada bulan. Dia adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, dia ada semua. Tapi tahun dia tak ada. Bagaimana dia nak kenali tahun? Dia kenali melalui peristiwa. Peristiwa apa berlaku tahun tu? Umpamanya masa tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku peristiwa Abrahah menyerang Mekah, menyerang Kaabah. Maka orang Arab panggil tahun itu sebagai Amul Fil. Tahun fil, tahun gajah. Tahun berapa? Arab tak tahu. Kalau nak bersembang balik dengan orang Arab masa tu, bila dia sebut tahun gajah, berapa tahun yang keberapa? Arab tak ada. Arab tak ada. Pasal hakikatnya Arab, terutama orang Mekah, orang Madinah, mereka lebih hidup mereka itu lebih condrong kepada kehidupan kabilah. Kita kira badui lah, Bedouin. Mereka tidak badui, tetapi maksud mereka bukan satu civilization. Mereka bukan satu tamadun, mereka bukan satu hadarah. Tapi mereka lebih kepada tribal system. Mereka tribe. Mereka kabilah, puak. Kabail. Arab kata. Maka macam itulah cara mereka ingat. Bila Islam datang, Islam atur kehidupan. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada tahun. Tapi ada bulan. Kalau tak ada bulan, macam mana orang nak puasa bulan Ramadan? Macam mana Nabi nak suruh orang haji? Macam mana orang nak puasa pada Muharram dan seumpamanya? Ada. Tapi orang tak ada tahun. Dia nak ingat, dia akan ingat peristiwa apa berlaku. Orang Islam ingat Amul Huzun, tahun duka cita, meninggalnya Khadijah, meninggalnya Abu Talib. Tahun bila? Tak ada. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia memerintah terlalu singkat, 2 tahun lebih kurang 2 tahun 6 bulan. Dan beliau pula tak sempat banyak mengatur urusan pentadbiran, administration, pengurusan, korang. Sebab masa tu Nabi baru wafat, baru nak susun, dan kemudian berlakunya peristiwa riddah, peristiwa murtad, menyebabkan Abu Bakar sibuk. Hatta kalau kita tengok solat tarawih, Nabi dah buat solat tarawih berjemaah. Tapi zaman Abu Bakar memang orang berjemaah, tapi jemaah sana sini. Siapa yang menyusunnya semula, mengikut macam zaman Nabi balik? Umar bin Khattab. Pasal apa Abu Bakar tak susun? Orang tanya, dia pun dan 2 tahunnya dan 2 Ramadannya. Bila datang Umar bin Khattab, dia memerintah 10 tahun. 10 tahun terkenal dengan tahun pentadbiran yang cemerlang dalam sejarah. Banyak tesis-tesis di universiti, sama ada di timur ataupun di barat, mereka menulis tentang bagaimana pentadbiran kerajaan Umar Al-Faruq, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Seorang yang bukan saja tegas, kemas, saleh, warak, tetapi seorang yang mutqin, seorang yang ada itqan, seseorang yang ada kesungguhan dan pendetilan, seorang yang kita boleh masuk apa yang Nabi sebut, innallaha yuhibbu ahadukum idza amila amalan
an yutqinahu. Allah suka seorang kamu apabila beramal dengan suatu amalan, itqan. Dia itqan, dia bersungguh-sungguh, dia detail, dia teliti. Dia melihat masa depan umat Islam. Dia melihat the future of the ummah. Dia melihat mustaqbal lihadhil ummah. Dia melihat masa depan untuk umat ini. Maka orang cadang kat dia, antara banyak benda yang Umar buat, orang cadang kepada Umar, orang kata ija'al lana kama indal a'ajim yaumun kaza wassanatin kaza. Jadikan pada kami macam mana orang ajam ada, hari sekian, tahun sekian. Kita hanya ada hari bulannya, kita tak ada tahun. Jadi orang cadang, jadi kita kena ada tahun. Kita nak tulis tahun 1, tahun 2, tahun 3, supaya kita kena ada tahun. Baru idea, pemikiran, proposal untuk mencadangkan tahun dimulakan. Maka banyak cadangan. Ada yang mencadangkan kita mula pada tahun Nabi dibangkitkan menjadi Nabi. Umar tak setuju. Ada yang mencadangkan supaya dipilih tahun Nabi dilahirkan. Umar tak mau. Sebahagian ahli sejarah menyebut sebab Umar tak mau kerana dia tak mau macam Kristian mengagung-agungkan hari berkenaan, hari kelahiran tu dijadikan hari perayaan. Umar tak mau. Kerana Nabi larang. Nabi kata la tatruni kama ataratin nasara. Kamu jangan berlebih-lebihan memuji aku seperti orang Kristian buat kepada Isa bin Maryam. Qulu Abdullah wa rasuluh. Katakanlah Muhammad tu Abdullah, hamba Allah dan rasulnya. Sebab Islam ini satu masalah yang jelas. Islam dia punya syiar dia. Syiar dia ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau ya Allah kami sembah dan hanya engkau kami minta pertolongan. Orang Islam tak pernah pergi ke kubur Nabi kata wahai Rasulullah sihatkan anak saya. Kita tak kata. Kalau kita kata macam tu syirik. Kita hanya boleh memohon, meminta daripada Allah Azza wa Jalla. Amat tak terima proposal supaya buat kira berdasarkan kepada tahun lahir. Macam-macam cadangan. Ada kata tahun mati juga nama tak terima. Lam ada cadangan katakan kita pilih tahun Nabi berhijrah. Umar kata yang ni bagus. Pasal hijrahlah yang mengubah segalanya. Hijrahlah yang menyebabkan umat ni bangkit. Maka mulalah Islam itu, tahun bagi umat Islam itu dikira tahun satu ialah tahun Nabi berhijrah. Kemudian bincang pula. Nak mula bulan mana? Macam-macam cadangan ada. Termasuk ada yang mencadangkan kita kira bulan pertama kita bulan Ramadan. Umar tak setuju. Kemudian ada yang mencadangkan macam berbagai cadangan, tetapi kemudian antara cadangannya, bukan antara cadangan yang menarik perhatian Umar ataupun Umar sendiri berfikir ialah memilih bulan Muharram. Sebab apa? Sebab bulan Muharram orang Islam antara yang disebut oleh ahli sejarah kerana orang Islam baru saja balik haji, semangat baru. Bila semangat baru, baru saja habis Zulhijjah, kemudian masuk kepada bulan Muharram, maka semangat baru, maka Muharram dikira bulan yang pertama bagi tahun hijrah. Maka bermulalah kita kira bila masuk satu Muharram, bererti masuknya the first day of the hijrah. Ya, maksud tahun hijrah. Maka hari pertama bagi tahun hijrah. Tapi kalau orang tanya kita,
Bila Nabi hijrah mula, Nabi mula keluar daripada rumah Nabi bila? 28 Safar. Pasal apa dia kira bulan hijrah Muharram? Bukan Nabi hijrah Muharram. Pasal Umar kira hijrah mula daripada Muharram. Bukan Umar kira hijrah mula Muharram. Tahun hijrah tu nak dimulakan dari segi perkiraan, dia bermula daripada bulan Muharram. Maka ramai orang confused. Dia ingat Nabi berhijrah pada bulan Muharram. Walaupun tak dinafikan, sebahagian sejarawan ada kata mungkin kot Umar pilih tu kerana Nabi duk mula bersiap bulan Muharram kot, duk rancang bulan Muharram. Ada pendapat sebut. Tapi yang betulnya, yang sebetulnya dia keluar pada 28 Safar. Dan dia mula keluar, dia keluar daripada rumah, pergi ke gua, duduk 3 hari. Hari yang pertama dia keluar ialah pada hari 1 Rabi'ul, Rabi'ul Awal. Tak apa, tak ada masalah. Yang penting masuk Muharram, dalam kiraan kita inilah tahun, tahun baru kita, tahun baru kita. Dan sama ada datang tahun baru ataupun tak datang tahun baru, kita tiap-tiap hari umur bertambah. Yang ni tentu. Kut kita kata aku umur tak bertambah, tahun tak masuk lagi. Tak betul. Tiap-tiap hari umur kita bertambah. Dan setiap hari kita mendekati kematian. Tapi kita mengingati peristiwa-peristiwa ini penting untuk kita. Kalau tidak, ramai orang lupa sejarah. Orang tanya kita, boleh kita kita sambut Ma'al Hijrah ni? Kita sambut untuk mengingati sejarah. Kita lalu ke Bukit Uhud. Kalau kita pergi Mekah, Madinah, kita sebut ini Bukit Uhud. Di sini berlaku peperangan Uhud. Sebab apa? Sebab dah kita lalu, kita sebut. Kita lalu pada bulan-bulan ini, kita sebut. Dan saya akan sebut beberapa benda untuk kita jadikan diskusi pada malam ini. Kerana saya sebenarnya pihak masjid kita panjang, mungkin kita tak tahulah panjang serah mana. Saya nak pergi Melaka, kira dalam perjalanan lah ni. Okey, hadirin dan hadirat sekalian, orang watak penting dalam hijrah yang ikut dengan Nabi, semua sahabat berhijrah. Bila sebut hijrah tuan-tuan, bukan kata kita naik kereta daripada kampung kita kat sini PKL, aku hijrah. Tu pun hijrah juga. Tapi tuan-tuan, hijrah Nabi dengan hijrah kita pi cari makan ni, dia tak sama. Walaupun tak apa, kita boleh hijrah. Supaya kita jangan kata aku pun ikut Nabi. Betul lah di sudut istilah, tapi tak betul, tak sama di sudut realiti. Saya buat contoh hak biasa sebelum kita nak pergi hijrah Nabi. Kita keluar daripada rumah kita kerana kita nak pergi universiti ataupun nak pergi cari, nak pergi kerja tempat lain hak gaji tinggi sikit. Apa perasaan dengan kita keluar daripada rumah kita, mak ayah kita halau kita? Dia kata, kami tak mau hang duduk sini, kami tak suka kat hang, hang keluar daripada rumah ni. Sama-sama dua-dua orang keluar, sama-sama bungkih baju keluar, tapi perasaan tak sama. Hak seorang keluar dengan satu perasaan yang sangat sedih. Nabi SAW masa keluar daripada Mekah, Nabi termenung, Nabi tengok Mekah. Nabi kata, wallahi innaki la ahabbul ard, innaki la khairul ardillah, wa ahabbul ardi ila Allah, laula ukhrijtu minki ma kharajt. Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik bumi Allah, bumi yang paling, la ahab khairun wa ahabbul ardi ila Allah, bumi yang paling baik dan bumi yang paling Tuhan sayang, kalaulah tak kerana kaum engkau mengeluarkan engkau aku daripadanya, aku tak keluar daripada engkau wahai Mekah. Tak sama dengan kita.
Nabi kata kalau tidak penduduk Mekah yang halau dia keluar, memusuhi dia, tak suka dia berada di Mekah, dia tak keluar Mekah. Dia suka Mekah. Dia tahu Mekah Tuhan sayang. Mekah tempat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kita senang orang bila kita pergi ke masjid, Masjidil Haram. Ramai orang macam dia dia sangka bahawasanya Masjidil Haram itu macam Nabi asas. Bukan Nabi yang asas. Masjidil Haram diasaskan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Ini satu buka'ah mubarakah, satu the blessed place in the world, tempat yang the most blessed place in the world, tempat yang paling Tuhan berkati di atas muka bumi ini. Nabi tak mau keluar. Orang Mekah keluarkan Nabi. Dan sebab itu, selamat datang pada Yang Berhormat Datuk Malik. Sebab itu Nabi SAW sedih. Tak macam kita keluar. Banyak cara orang, apabila perintah hijrah datang, ramai orang pergi hijrah. Dan tuan-tuan tahu, perintah hijrah datang, sebelum tu ada orang pergi, Umar ada pergi dan sebagian para sahabat pergi. Nabi secara peribadi pergi bila? 28 Safar Nabi keluar, 1 Rabiul Awal baru hijrah bermula. 8 hari bulan sampai di Quba, 12 hari bulan sampai di Madinah. Jadi ini clear. Ini saat bermulanya hijrah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya nak pergi beberapa benda. Sebelum Nabi hijrah, ada satu peristiwa. Nabi hijrah susah, masuk dalam gua. Walaupun riwayat yang kata burung merpati buat telur, ada burung sarang laba-laba tu, dari segi riwayat hadis dia tak kuat lah. Kita tak berhujah dengan benda tu. Tetapi saya nak ceritanya, susah lah. Susah. Sampai kena menyorok Abu Bakar takut. Iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mereka berada dalam gua, ketika dia berkata pada sahabatnya, jangan duka cita, Allah bersama dengan kita. Takut. Tuan-tuan ingat ada satu peristiwa hijrah ni, perjalanan. Dia kena travel, dia kena migrate daripada satu tempat ke satu tempat. Tuan-tuan kena ingat, sebelum daripada hijrah, ada satu peristiwa yang Nabi berjalan lebih jauh lagi. Peristiwa apa? Peristiwa apa? Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj lagi jauh. Perjalanan daripada minal masjidil harami ila al-masjidil aqsa. Masjidil aqsa. Allah Ta'ala sediakan burak, kenderaan. Juga begitu-begitu pantas Nabi pergi. Dan kemudian patah balik. Kita tanya, pasal apa dalam hijrah Tuhan tak bagi burak? Tak payah Nabi menyuruh, naik terus sampai. Orang Madinah pun tengok, oh steady. Macam penceramah main dengan Merc, BMW. Di burak tentu lebih lagi lah kan. Dalam Isra' Mi'raj, kenderaan is provided. Kenderaan disediakan. Tapi dalam peristiwa hijrah, hijrah penting. Kenderaan tak disediakan. Kena korban. Nabi kena ambil Abdullah bin Uraiqib, bukan Muslim, untuk tunjuk jalan. Involve banyak pihak. Banyak sahabat kena pergi berlakon, kena buat. Amir bin Fuhairah terpaksa berlakon macam jaga kambing untuk beri bekalan makanan kepada Nabi dan Abu Bakar yang berada dalam gua. Banyak benda pihak terbabit. Kenapa tak disediakan burak supaya Nabi pergi dengan pantas? Sebab Allah lebih mengetahui. Sebab kerana
Isra' dan Mi'raj ini khusus untuk Nabi sebagai satu peristiwa istimewa untuk dia. Kita tak disuruh buat Isra' dan Mi'raj. Kok kawan katakan, kok kawan kita mahabbah kita, aku ni nak buat sunnah malam ni, aku nak terbang pergi Masjid Al-Aqsa, lepas tu nak naik ke langit, pagi esok mau tunggu aku. Kita kata hantar sadok merepek lah, kan? Tetapi hijrah, hijrah semua di kalangan kita, yang mana mereka telah menjadi, mereka tertindas, oppressed, mereka dizalimi, ditindas, mustadafin, mustadaf, orang yang ditindas, dia wajib melakukan hijrah. Maka Allah jadikan hijrah itu berlaku sebab berlaku dengan tabiatnya, berlaku secara nature. Dia tak boleh berlaku secara miracle. Dia tak boleh berlaku secara mukjizat. Secara mukjizat orang tak boleh follow. Besok kalau kita kata saudara-saudara sekalian, seperti mana kita, seperti mana Nabi berhijrah, saudara kita kena berhijrah untuk mempertahankan agama, membawa agama kita. Sahabat berhijrah, orang akan bangkit, Nabi tak apalah, dia ada borak bawa main dia pergi Mekah, Madinah. Kita tak ada apa nak tiru macam mana. Alasan itu kita tak boleh kata. Nabi pun ikhtiar. Ini satu benda yang penting di dalam sirah. Siapa yang nak baca buku sirah, dia kena memahami dimensi sirah. Dia kena ada pemikiran sirah. Saya ceramah tuan-tuan, memang nak bagi benda yang saya tak datang pun tak apa, kita boleh kongsi lama. Antara benda penting, agama selalu tegaskan. Agama tegaskan kita wajib beriktikad. Nabi itu sifatnya basyariyah. Nabi itu sifatnya manusia. Nabi bukan malaikat. Sebab tu qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah sesungguhnya aku ini bashar, aku manusia sama seperti kamu. Cuma diwahyukan kepada aku, diwahyukan kepada aku, sesungguhnya Tuhan kamu, Tuhan yang satu. Maka Nabi SAW dalam sepanjang dakwah, orang lontar dengan batu, dia cedera, luka. Allah boleh bagi orang lontar dengan batu, batu jadi kurma. Nabi kutip makan, ha, lontar lagi. Dah, cedera. Luka pipinya, menitis darahnya, terbunuh orang yang dia cinta. Kau tak ada kau Nabi nak perang malam Badar, Nabi kata besok musyrikin Mekah nak main perang dengan kita. Aku nak peturun kat mandi minyak dengan berapa juru silat ni. Kau hamba mandi ayak ni dengan perah limau, orang tetap hamba tak makan. Tak ada. Kita hak baca ayat Quran duk telur tu boleh jadi kebal. Saya tak memkelailah kan. Nabi yang Quran turun kepadanya tidak kebal, dan dia mempertahankan agama Allah kerana Allah telah tetapkan dakwah ini berjalan mengikut tabiat alam. Di situ datangnya pengorbanan. Di situ datang makna bahawasanya bukan semua orang, jangan semua orang fikir kita kalau join Nabi, Nabi tentu menang, kita tentu senang. Dah. Siapa yang berjuang bersama dengan Nabi, dia mesti melalui pengorbanan. Kena melakukan sacrifice. Kena melakukan tadhiyah, Arab kata. Kena melakukan pengorbanan. Dengan pengorbanan itu dibayar harga dakwah. Allah tidak memerlukan kita. Demi sesungguhnya Allah tidak memerlukan kita. Allah boleh memenangkan agamanya jika dia mahu sekelip mata sahaja. Dan menghapuskan semua kufar yang menentang agama Allah. Semua orang-orang yang zalim boleh dihapuskan. Tapi Allah mahu melihat siapakah yang menjadi pembela agamanya. Untuk dia masukkan manusia-manusia ini ke dalam syurganya. Untuk dia beri pahala atas pengorbanan mereka.
untuk mereka membuktikan bahawa mereka itu setia kepada Allah dan Rasul. Maka ketika itulah datangnya nikmat iman, kemanisan iman, halawatul iman. Kalau semua orang masuk menang, masuk Islam menang, semua orang jadi munafik. Bukan semua, ramai munafik. Dah tentu dah. Begitu juga mana-mana perjuangan. Orang yang masuk perjuangan, hari ini, esok nak menang. Kita berjuang, kita tidak pasti kita mesti menang. Tapi kita berjuang kerana Allah menyuruh kita berjuang. Nabi SAW, Allah Ta'ala suruh. Dia siap, dia siap. Suruh dia pergi, dia pergi. Dia bersiap, dia berjalan. Dalam riwayat Al-Lalakai merewayatkan bagaimana apabila Abu Bakar Siddiq jalan bersama Nabi. Satu ketika Abu Bakar duduk di depan. Seketika Abu Bakar duduk di belakang Nabi. Lari ke belakang. Seketika lari ke tepi. Seketika lari ke kanan. Nabi tanya, "Ma bika ya Abu Bakar? Apa kena dengan engkau wahai Abu Bakar?" Abu Bakar kata, "Ya Rasulullah, apabila aku duduk di depan, aku teringat takut ada orang main tangkap daripada belakang. Apabila aku duduk di belakang, aku takut ada orang panah daripada depan. Bila aku duduk depan, teringat takut musuh serang belah kiri, kok belah kanan. Aku rasa keliling. Kalau boleh, nak elok daripada apa-apa berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Harga iman. Makna kesetiaan kepada Rasul, makna kesetiaan kepada agama. Sebab tu Abu Bakar, orang Sunni, dia sensitif bila orang hina Abu Bakar. Di negara kita mula berkembang Syiah. Saya bukan nak berbalah masalah sektarian, masalah mazhab, tapi ia satu perbezaan yang besar. Mazhab-mazhab Syafi'i, Hanbali, Hanafi, dia perbezaan yang kecil. Soal kifiat salat dan seumpamanya, semua kata wajib sembahyang. Ada yang kata sunat qunut, ada yang kata tak qunut, yang tu ya. Tapi dia berbeza besar. Satu orang macam Abu Bakar Siddiq yang dianggap sebagai sebaik-baik manusia selepas Nabi SAW, dengan satu mazhab yang menyatakan inilah manusia paling laknat sekali selepas di kalangan semua sahabat manusia, paling pembesar, sonamai Quraisy, dua berhala yang paling terkutuk, Abu Bakar dan Umar. Ish, tak sama dua ni. Kok mana dua ejah pun dia tak apa nak mau jadi. Melainkan hang jangan sebut benda tu depan aku, yang tu ya. Saya bukan berkelahi, saya berkawan belaka. Tapi kalau sebut yang ni, kita tahu sensitif. Di peringkat dunia, usaha takrib, takrib dia panggil. Usaha mendekatkan antara mazhab ini memang diusahakan. Tapi dia tak apa mau jadi sebab benda itu agak fundamental. Benda itu agak teras. Kalau orang kata, dia ada mazhab Zaidi, dia ada mazhab, berapa mazhab dipanggil Syiah Tafdiliyah di Yaman. Yang mana mazhab ni dia lebih kurang kata dari segi khalifah Ali lebih baiklah. Abu Bakar tu okey, tapi Ali lebih baik di segi khalifah. Walaupun Sunni tak bersetuju, tapi taklah besar sangat. Tapi bila hang kata yang ni terkutuk, yang ni paling laknat, yang ni besar, yang ni besar, yang ni besar. Saya berkawan belakang dengan siapa-siapa pun, tapi saya kata yang ni besar. Quran sebut tentang Abu Bakar, wa sayujannabuhal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batira wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda wa sayujannabuhal atqa. Azab neraka itu akan dijauhkan daripada orang yang paling takwa. Abu Bakar. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Yang memberikan hartanya. Dia bagi harta dia habis pada Nabi. Untuk membersihkan dirinya.
Tuan-tuan, dalam Islam kita tak boleh bagi harta infak fi sabilillah sampai habis. Quran larang. Kita pergi bagi semua sampai anak bini kita nak makan, tak boleh, tak boleh. Seorang yang boleh buat benda ni, Nabi benak. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Nabi tanya, "Ma baqiyalaka? Apa yang tinggal bagi engkau?" Wahai Abu Bakar, "Allah wa Rasuluh." Allah dan Rasul yang tinggal. Umar kata, "Mulai hari itu aku tahu aku tak boleh challenge dia lah." Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dia sebut, "Pasal apa Abu Bakar boleh buat, kita tak boleh?" Sebab padan dengan iman dia. Kalau orang lain buat, sekali dia bersalahkan agama. Abu Bakar dia tak pernah salahkan agama. Dan kemudian dia pun ada benda lepas tu, dia ada bisnes, ada apa, dia boleh supply, dia boleh beri makan keluarga dia. Tapi yang pentingnya, allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Tuhan kata Abu Bakar ni, tak ada siapa pun yang mana dia bagi tu kerana dia nak balas budi, tak ada. Hatta pada Nabi sendiri, tak ada. Kok Nabi pernah bagi kat dia, dia teringat nak bagi balik, tak ada. Dia berhutang budi kepada Nabi kerana Nabi itu Nabi dan Rasul, bagi itu betul. Tapi terhutang budi reta, tak ada. Kita kadang-kadang belanja kawan kita, dia tak belanja dia, oh dia pun kadang-kadang suka belanja aku. Kita nak balas budi. Kita bagi kat mak kita, Allah, mak dulu susah payah, tu yang saya pun bagi macam-macam kat mak saya. Kita balas budi. Bukan salah. Tak salah. Boleh. Tapi balas budi lah. Kita bagi pada satu orang, orang besar ke orang apa, kita, aku bagi sikit. Dulu dia ada tolong sign park tu, aku bagilah kan. Kita balas budi. Tuhan kata, Abu Bakar bagi, tak ada sebab yang dia teringat kerana nak balas budi siapa-siapa. Orang ni dia iri Nabi. Sebab apa dia bagi? Quran kata, illa btigha wajhi rabbihil a'la, kerana mencari redha wajah Tuhan yang maha tinggi. Orang ni iri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak balik tadi sikit sebelum kita sampai pada perbincangan nanti. Saya nak balik, tuan-tuan. Agama dia tak datang kemenangan dengan tuan-tuan baca doa duduklah masjid, ya Allah menangkanlah umat Islam di Palestin. Dia tak boleh menang. Ya Allah selamatkanlah umat Islam di Malaysia ni, tu imam duk baca doa, dia tak boleh jadi macam tu. Sama kalau kita doa kat sultan, kat orang besar pun, kalau setakat kita je doa, dia tak usah, tak jadi. Kata lajak sikit, buat laporan polis. Tak jadi, orang iya ada doa. Dia kena usah lah, tak apa, saya tahulah yang bagus-bagus lah kan. Manusia, Allah Azza wa Jal, hatta Nabi nak hijrah, Tuhan tak bagi borak. Perang Badar 313 angka yang kita suka, 300 berbelas-belas perang, saya selalu ulang, dengan 1000 lebih tentera musyrikin Mekah. Malaikat mari alfin malaika, 1000 malaikat Tuhan hantar mai join tentera Islam dalam Perang Badar. Musyrikin yang mati 70 orang saja. Patut kalau dua malaikat mai, bukan kata 70, cerah habis. Tapi 70 tu semua ada nama sahabat yang bunuh. Sebab kemenangan Islam mesti dicapai oleh usaha orang Islam sendiri. Ini realiti dakwah. Maryam, ibu Nabi Isa alaihi salam, mother of Jesus. Kristian kata mother of God. No, mother of Jesus. Maryam, dia bukan apa, dia tak buat apa, dia atas satu kurnia yang Allah bagi kat dia, dia mengandung anak,
tanpa ada hubungan seks dengan mana lelaki. Bila dia mengandung dia susah, orang sangka buruk kat dia. Dia heret, dia bawa diri dia pergi bersendirian dan dia lapar. Quran kata, "Wa huzzi ilayki bijid'in nakhlati tusaqid 'alayki rutaban janiyya." Dan kau goncanglah pokok batang tamar itu kepada engkau, nescaya akan gugur buah-buah tamar yang masak dan sedap. Kita patut tanya, kalau kita nak kira macam fikiran setengah orang, punya susah nak ni duduk dalam perut ni pun Nabi lagi ni. Dah duk tak tahan letih dengan nak bersalin ni. Tak bolehkah Tuhan bagi luruh sendirilah buah tamar tu, tak payahlah dia pun nak pergi goncang juga. Tapi Tuhan suruh Maryam goncang. Tanda semua benda hampa buat kerana Allah membalas bagi setiap gerakan itu pahala di sisinya, kerana dia nak mengangkat darjat orang-orang yang berjuang pada jalannya. Kalau kita fikir kenapa kita baru saja melakukan pengorbanan untuk Islam, 2-3 hari baru masuk sebulan dengan setahun, kita dah kata siapalah Tuhan tak bagi kita betul-betul menang lagi ni. Kita telah silap dalam memahami realiti dakwah. Mereka orang-orang yang mulia, mereka para nabi, mereka para anbiya, mereka terpaksa melalui kesempitan, kesusahan. Syurga memang orang tak masuk syurga dengan pahala, tapi orang masuk syurga dengan rahmat Tuhan. Kita setuju, memang pun Nabi pun kata. Tapi siapakah yang akan mendapat rahmat? Persoalannya, yang akan mendapat rahmat, Allah kata inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat pada orang yang buat baik. Kalau kita tak buat baik, rahmat tak main. Setengah orang selalu dia kata kan, nak buat macam mana Tuhan bagi petunjuk pada siapa yang Tuhan mau. Bila Tuhan tak mau, dia tak pergi. Yahdillahu man yasha. Tuhan bagi petunjuk kepada siapa yang Tuhan mau. Ya. Tapi persoalan kita, siapakah yang Tuhan mau bagi petunjuk itu? Jenis orang macam mana yang Tuhan mau bagi petunjuk? Tuhan mau memberi petunjuk kepada orang yang mencari petunjuk. Kalau orang tak dapat petunjuk, dia tak boleh kata nak buat macam mana saya ni tak sampai seru lagi. Nak buat macam mana saya ni petunjuk tak main kat saya lagi. Petunjuk tak main pada engkau sebab engkau tak mau petunjuk. Kalau seseorang mau petunjuk dan dia mencari petunjuk, kemudian dia tak jumpa petunjuk, disebabkan dia kata loh duk tengah benua mana, tak ada satu orang piterang agama, maha rahmat Allah Ta'ala, Tuhan tidak akan mengazab orang-orang macam ni. Tuan-tuan kena ingat, tidak mustahil kita balik di akhirat, kita yang Islam masuk ke dalam neraka dan mereka yang tak menganut Islam tidak masuk ke dalam neraka, disebabkan kerana tak ada siapa. Sehari potong hak ni, dibuat isu surah abang pula. Disebabkan kerana tak ada siapa pihak bang kadiba. Allah kata, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab sehinggalah kami menghantar rasul. Saya bayangkan berapa banyak rakyat Amerika, walaupun mereka kenai Presiden Barack Obama dengan Mitt Romney yang selalu keluar, tapi mungkin mereka tak kenai Nabi Muhammad. Tak ada siapa cerita Islam. Mereka tahu melalui CNN dan apa saja. Mereka tahu orang Islam pi bom, Taliban pi tembak siapa. Bagi imej jadi serabut Islam. The message Islam yang the genuine message of Islam tak pernah sampai kepada mereka. Tuhan tidak akan mengazab orang-orang yang tidak sampai message Islam pada mereka. Ada orang kata tak, sekarang tetap. Sebab internet ada. Tuan-tuan pergi ke internet, macam-macam jenis Islam ada. Kalau setakat baru nak cari, tak jumpa.
Dan Allah menyatakan, saya sebut pada ramai non muslim, kalau tak sampai, hatta yang duduk di Malaysia, kus tak ada siapa duk terang kat dia. Tak tahulah ada ke tak jenis tu kan. Siapa tak terang? Kita pi tawang barang kita, dia tak tahu langsung. Yang dia tahu orang Islam ni hutang tak bayar. Itu ya. Yang lain dia tak tahu misalnya. Mesej Islam tak sampai kat dia. Orang kata pasal apa dia tak cari internet. Apek tu dah 70 tahun mana tak internet pun tak pernah tengok. Dia baca surat bank Cina lah. Kita pun tak habang Islam kat dia. Kedai dia bukit minta jam. Mungkin dia hanya tahu satu benda. Saya ada satu kedai. Saya pergi beli barang. Dia kata, saya jual ini barang lah. Oh, dia tak jual beli tu. Sebenarnya sebutan jual dan beli ni hanya dalam mazhab Syafi'i. Saya tanya dia Islam, dia tak Islam. Tapi dia masuk mazhab dulu sebelum masuk. Tak apalah, saya bukan salah support. Gurau. Tapi artinya, betapa dia biasa dengan Melayu masalah jual beli. Tapi kita tak tahu, ada orang Melayu pergi terang Islam ke dia? Ada orang Melayu terang Islam ke dia? Balik kepada perbincangan kita mengenai Nabi SAW, saya akan buka nanti sesi pada perbincangan. Benda satu lagi yang saya nak sentuh tentang hijrah sambil-sambil lalu ni. Dalam perjuangan tuan-tuan, bila kita nak jadi manusia berjuang, saya cakap orang muda kan, kita kena ada sahabat yang sahih, yang betul. Sahabat yang boleh bawa kita berjuang. Kita kena pergi mengaji kuliah orang yang akan bawa kita mempertahankan Islam. Abu Bakar dia ada Nabi, dan Nabi ada Abu Bakar Siddiq. Idh huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Ketika mereka berada dalam gua, ketika dia berkata pada sahabatnya, jangan duka cita, Allah sama dengan kita. Nabi kata ke Abu Bakar, jangan duka cita, Allah sama dengan kita. Abu Bakar duka cita, bukan Abu Bakar fikir diri dia sangat. Abu Bakar orang kaya tuan-tuan di Mekah. Tinggal harta Mekah pi Madinah tu nak tak tahu apa cerita di sana tu. Bukan senang tuan-tuan, kita nak tinggal jawatan pun fikir banyak. Kalau orang kata, kalau hang ikut aku berjuang ni, kereta hang hilang. Yang tu yang lain pun tak hilang. Kita pun balik fikir, hang bagi aku masa sikit kata. Kereta ni aku baru beli. Padahal baru bayar duit muka 3,000 je. Kan? Ini hilang tuan-tuan, hilang. Hilang semua. Baru nak mulakan kehidupan di sana. Abdul Rahman, bukan semua orang macam Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf, ahli sirah kata dia memang boleh tukar batu bagi jadi mah. Itu dia punya, bukan dia ajaib batu jadi mah. Maksudnya dia pegang barang apa pun memang boleh jadi bisnes lah. Itu dia punya kelebihan Abdul Rahman bin Auf. Dia mari tak ada sekupang apa pun, lepas tu Nabi tengok dia. Satu hari Nabi tengok, dia ada macam bedak kuning kat muka dia Abdul Rahman bin Auf. Nabi kata, bedak orang perempuan kan, macam mana? Dia tak, oh Rasulullah, dia tak perasan, dia tak, aku baru kahwin. Dia kata, kahwin? Ambil duit mahar mana? Dia kata, aku meniaga. Dia banyak duit dah. Bahkan dia bagi dah banyak dah. Saatnya. Memang ahli perniagaan. Bukan juga ahli perniagaan. Tapi bukan semua sahabat yang pergi macam tu. Korban kita perlukan ni. Perlukan manusia yang boleh berkorban untuk agama. Dan kadar kita di sisi Allah dengan kadar pengorbanan inilah. Cakap senanglah, saya ceramah senang, orang bagi mikrofon. Tapi untuk berkorban tuan-tuan, bukan satu benda yang senang. Berkorban maksud perjuangan ni bukan soal habis duitnya. Maruah. Kadang-kadang duit habis ringan lagi dengan orang tuduh tukang sihir. Gila. Peringkat awal orang tuduh Nabi, yang tuduh tu lebih beban lagi daripada duit yang habis. Kita belanja, kita boleh belanja, tapi bila orang dengar orang ni, orang kata hang sekian-sekian, balik tidur tak lena. Dengan duit kita hilang 1,000 dua, mungkin kita sabar lagi. Apabila kita katakan pengorbanan orang yang masuk ke dalamnya, sahabat yang dihalau keluar daripada kampung halaman,
Yang anak isteri masih ada sebagian, mereka pergi. Pergi berkawan, berjoin dengan orang yang bukan adik-beradik. Di Yasrib. Dan kemudian patah balik nanti, perang dengan kaum keluarga sendiri. Senang tuan-tuan. Kita keluar dari rumah kita, pergi rumah jiran sebelah, patah balik, main bertumbuk dengan adik-beradik kita. Payah kita nak buat. Sahabat bukan bertumbuk, sahabat berperang balik dengan orang Mekah yang merupakan kaum keluarga mereka. Kita zaman hari ini Melayu, terah mana orang duk kesau semangat Melayu. Melayu ni bukan terah mana hubungan dia. Dia boleh lupa orang Melayu, dia bukan ada silsilah sangat. Orang tanya hang nama apa? Bin dia, bin ayah dia, tok dia, tonik dia tak ingat. Ada orang ingat nak tonik, tok nyang dia, dia tak tahu aku tiga tu. Arab tuan-tuan jangan. Nu sampai ke hujung tu. Sebab tu dia sebut nama kabilah dia, dia ingat. Mereka sangat perkauman. Mereka menganut asabiah, perkauman. Bangsa yang menganut asabiah yang seperti itu boleh patah berperang dengan keluarga sendiri. Tuan-tuan tahu berapa mahal ajaran, harga yang mereka bayar. Syiar Arab, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolong saudaramu sama ada dia zalim ataupun dia kena zalim. Bila Nabi mari, Nabi sebut benda yang sama, Nabi ubah makna. Tolong hak kena zalim dengan cara kita pertahan dia. Tapi tolong yang zalim dengan kita halang dia, jangan bagi dia zalim. Senang tuan-tuan, orang yang Arab sayang. Sayang pada keluarga. Tuan-tuan pergi, saya selalu sebut tuan-tuan pergi sampai negeri Arab, negeri-negeri Qalish, negeri-negeri Teluk, Gulf. Apa nama negeri-negeri Teluk? Tuan-tuan pergi, tuan-tuan akan tahu. Hubungan kabilah sangat berat. Tuan-tuan kalau langgar aksiden, tuan-tuan langgar seorang, tuan-tuan tak boleh selesai dengan dia kalau dia mati. Nu semua kabilah nanti mai selesai masalah ni. Kok kita selesai dengan bini dia, kata tak apalah, siap maaf lah nak buat mana. Tak, dia tak mau. Nanti pak dia nanti mai, dia beradik dia nanti mai, semua kepala kabilah. Mereka masih hidup dalam tribe. Tribal system tu masih kuat. Tu hari ni. Dulu lagi teruk. Dulu mereka berperang kerana seekor unta antara kabilah puak-puak. Tengok Abu Talib, dia tak masuk Islam, tapi dia pertahan Nabi sampai hujung. Tuan-tuan, orang yang seperti itu kalau boleh cabut pedang dan membunuh bapa mereka sendiri, banyak mana beratnya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Kamu tidak akan dapati orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari kemudian memberikan kasih sayang kepada mereka yang menentang Allah dan Rasul, sekalipun mereka itu mak bapak, bapak-bapak mereka, saudara-saudara mereka, kaum keluarga mereka. Mereka itulah orang yang telah ditulis iman dalam hati mereka. Banyak mana tuan-tuan mereka bayar. Harta, nyawa. Ini semangat hijrah. Kalau nak cerita hijrah tuan-tuan, kita pun kena hijrah ni, kita cerita. Tapi ini makna, the essence of hijrah. Apa parti daripada hijrah itu? Nabi tadi, ayat tadi Nabi kata kat Abu Bakar, jangan duka cita, Allah sama kita. Tuan-tuan tengok dalam perang Badar, Nabi sujud, Nabi tak angkat, Nabi kata ya Allah, in tuhlika hadhil fi'ah, jika kau musnahkan kami ni, tak ada dah orang lepas ni nak pertahankan agama untuk mengabdikan diri pada engkau. Nabi susah hati. Abu Bakar kata pada Nabi, bangunlah wahai Rasulullah, Allah tidak akan meninggalkan kau. Saya saja selalu sentuh poin ni pasal guru saya Salah Abdul Fattah Khalidi. Dia kata ini dua benda yang kita kena belajar. Kenapa masa duduk dalam gua Nabi kata ke Abu Bakar, jangan duka cita, Allah sama dengan kita. Masa perang Badar, Abu Bakar kata Nabi, angkatlah wahai Rasulullah daripada, jangan susah hati, Allah tak akan memusnahkan kau. Sebab Nabi telah buat persiapan yang cukup untuk hijrah.
dari segi strateginya, dari segi keperluan untuk perjuangan Nabi buat. Tapi perang Badar berlaku agak mengejut. Nabi rasa macam belum disiapkan lagi. Kemenangan daripada Allah Ta'ala, betul. Allah yang menolong. In tansurullah yansurkum. Jika kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Tapi Allah nak tolong kita setelah kita membuktikan kita memang ikhlas tolong pada dia. Bukti kita ikhlas, kita tolong agama dia, kita berikan kesemua kemampuan kita untuk memastikan agama dia menang. Kalau sambil macam saya main ceramah balik rumah, lepas tu apa nak jadi, jadilah. Kemudian saya harap orang Islam dapat membangun. Tak mungkin. Kita ramai penceramah. Saya salah seorang daripada dia. Tapi kita tidak ramai pejuang. Karena saya juga bukan pejuang seperti mana orang telah berjuang. Nak kira ceramah zaman kita ni, ingat zaman Nabi pun kalah. Mana ada Nabi main ceramah di masjid, orang bagi mikrofon sampai 1, 2, 3, 4, 5 macam ni. Pergi apa? Nabi keluar pergi berdakwah, orang baling dengan batu ada lah. Tetapi mereka ada keikhlasan, mereka ada kesungguhan, mereka berjuang untuk agama. Sebab tu hadis yang pertama sebelum saya nak tutup perbincangan, saya tak tahu pengusi adakah dibenarkan soal jawab. Benar, saya biasanya saya suka sikit ada sikit soal jawab. Jadi sebab tu hadis yang pertama yang selalu kita baca, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Nabi sebut hijrah, siapa yang hijrahnya pada Allah dan Rasul, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibaha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang berhijrah untuk dunia atau wanita yang hendak dia kahwini, maka dia hijrah kepada apa yang dihijrah. Bukan salah. Kita pun berhijrah pi Kuala Lumpur, pi mana kena nak cari makan, cari kedudukan, tak ada masalah. Tapi nak dapat nilai hijrah kepada Allah dan Rasul, itu tidak sama macam kita cerita tuan-tuan hidup kena hijrah, jomlah kita hijrah daripada kampung kita pergi kampung lain. Hak tu pun hijrahlah juga dari segi istilah, tapi di segi makna tidak sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya buka sedikit sesi kepada soal jawab kerana saya ingat taklah panjang sangat kita malam ni. Saya minta maaf pihak masjid, saya nak dalam perjalanan nak ke Melaka dan insyaAllah jika ada soalan di dalam ataupun di luar masjid. Ada soalan tuan? Tak ada, saya boleh berhenti ya. Ya. Assalam. Tuan, ada beberapa perkara saya nak sempat boleh kita share. Satu ialah agama ni dia bukan
dia bukan satu upacara yang tak dapat dipahami oleh kita. Benda yang kita buat sehingga kita tak ada makna dalam hidup kita lagi. Bagus kita buat program. Tapi program kebanyakan kita dah tak ada. Oi, tahun ni orang masjid lain semua dok buat ceramah ni, kita tak buat lagi. Umpamanya. Kita tak ada satu perancangan. Umpama mungkin masjid ni adalah cerita sebagian tempat mungkin tak ada perancangan. Apa kita punya tujuan yang kita nak capai daripada ceramah yang dia ni nak ceramah? Itu satu hal. Kita tak ada perancangan. Sahabat ada perancangan. Nabi buat dengan perancangan hari duduk di gua macam mana, macam siapa yang nak bagi makan, harta diambil orang Abdullah bin Uraiqiq yang bukan Muslim untuk iring, semuanya perancangan sangat detail. Kita tak ada, kita buat. Dan Nabi ada, kita tahu dalam peristiwa hijrah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Tabaqat Ibn Sa'ad juga meriwayatkan yang sama. Bagaimana apabila Suraqah bin Malik bin Ju'shum, dan cerita yang masyhur kita tahu, apabila kuda dia mengikuti Nabi SAW kerana dia mendapat offer daripada orang Madinah, orang Mekah, kalau dapat Muhammad hidup ataupun mati 100 ekor unta. Dan apabila dia tak dapat Nabi dan dia melihat mukjizat Nabi, Allah selamatkan Nabi, Nabi SAW kata pada dia, dia tak jadi tangkap Nabi, dia main dekat tapi dia tak jadi tangkap Nabi. Nabi kata, kaifa bika ya Suraqah idza labista siwarai Kisra, apa akan jadi dengan engkau wahai Suraqah, macam mana keadaan kau nanti bila kau memakai gelang Maharaja Parsi? Suraqah tanya balik Nabi. Suraqah kata, Kisra bin Hurmuz, Kisra bin Hurmuz, Kisra hak maharaja tu. Suraqah tanya. Nabi kata ya. Nabi pergi, Suraqah balik ke Mekah. Orang Mekah tanya mana? Dia kata tak ada. Sebahagian kata Suraqah pun kena sihir. Itu yang mudah dia kan. Tapi Suraqah dia masuk Islam kemudian. Sahabat tahu ni cerita Nabi janji kat Suraqah ni. Dan Nabi wafat dalam keadaan Suraqah tak pakai gelang Maharaja Parsi. Bukan saja Suraqah tak pakai, Parsi pun tak tumbang. Naik Abu Bakar memerintah, Parsi duduk Parsi je. Tapi tak ada sahabat tu kata, macam mana Nabi janji tak jadi pun. Sahabat percaya, ni Nabi janji. Pada zaman Sayyidina Umar, barulah Parsi tumbang. Orang Islam ambil banyak rampasan kerajaan Parsi. Maka takbir, maka Allahu Akbar. Maka ambil. Yang selalu saya selalu sebut cerita, bila mereka ambil banyak harta Parsi, tentu emas macam-macam khazanah, tentera Islam 10,000 ambil rampasan kerajaan Parsi itu, bawa mari ke Madinah. Bila bawa mari ke Madinah, Sayyidina Umar tengok banyak harta dia ni lungguk ke Madinah, harta rampasan ni perang. Sayyidina Umar akan bahagi ya, pada untuk kekayaan kerajaan. Sayyidina Umar kata, kagum aku dengan tentera Islam. Tak ada siapa pun kau kata ambil kukuk sikit buat balik rumah ke tak. Zaman tu bukan ada kamera apa kan. Kan? Aku ambil bubulan, tak ada, semua hantar. Sehingga khalifah bagi nanti. Itu yang Sayyidina Ali kata, afafta ya amirul mu'minin wa afat ra'yatu la rata'ta la rata'u. Engkau itu iffah wahai amirul mu'minin, engkau tu tak bermewah-mewahan. Maka macam itulah rakyat kau. Engkau tak ambil benda yang bukan hak kau, macam itulah rakyat kau. Jika engkau itu bermewah-mewahan mengambil apa yang bukan hakmu,
maka engkau akan dapati rakyat kau pun macam itulah. Mereka iffah khalifah. Sebab tu bila kita tengok banyak sangat rasuah dalam sebuah negara, kita kena tahu hak atas pun lebih kurang secara logiknya. Saya baru tuan-tuan malam kemarin saya dah sebut tentang saya puji Obama, Barack Obama dengan Mitt Romney. Bukan puji kerana yang baik, kita kata baiklah. Saya sokong Obama. Bukan kerana Obama tu saya dah bagi tahu, bukanlah kerana Obama tu saya sokong Obama dia apa. Tapi Al-Quran ajak kita supaya ada penderian. Saya sebut malam kemarin. Al-Quran ajak dalam surah Ar-Rum, "Ghulibatir Rum fi adnal ardh wa hum min ba'da ghalibihim sayaghlibun. Fi bid'is sinin lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma idin yafrahul mu'minun." Rum perang dengan Parsi. Rum perang dengan Parsi. Sehingga turun surah Ar-Rum. Rum perang dengan Parsi. Orang Islam masa tu masih lagi di peringkat Mekah. Mereka sokong Rum, mereka tak sokong Parsi. Pasal apa? Pasal Rum Kristian, Parsi Majusi, Parsi sembah api. Kristian lebih dekat dengan Islam dibandingkan sembah api. Kristian iktiraf Tuhan, dia jadi syirik tak Nabi Isa, tapi dia lebih dekat. Sebab tu Quran kata wala tajidanna aqraban nas mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Kamu akan dapati orang yang lebih dekat sayang pada orang Islam, orang yang beriman, ialah orang yang menyatakan kami Kristian, kami Nasara. Orang Islam sokong Rom. Quraisy sokong Parsi. Masa pusingan awal Parsi menang, Islam tak gembira. Allah kata selepas 3 sampai 9 tahun mereka akan menang balik. Bagi Allah itu urusan yang awal dan yang akhir. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun, pada hari Rom menang orang Islam akan bergembira. Orang mukminun akan bergembira. Pasal apa gembira? Dia Kristian. Sebab antara dua tu yang ni lebih baik. Kita diajar oleh Quran sikap dalam menentukan penderian politik. Quran tak kata Allah dua-dua sama ya. Quran tak. Beza kan? Cuma kita kadang-kadang, saya bukan nak timbulkan isu, tapi saya nak kata pada tuan-tuan pasal sebenarnya dalam Islam antara Hindu, Buddha saya dah sebut malam kemarin dan Kristian, bagi Islam Kristian lebih dekat dibandingkan agama lain. Quran akuinya. Tapi kita selalu kalau Kristian tu sensitif. Kalau yang Hindu tu kadang-kadang orang pemimpin kita ada yang pi nyalakan api bubuh tandir pun tak apa. Padahal yang tu jauh lagi. Yang Kristian ni bukan kita boleh jadi Kristian, tapi maksudnya dia tak lebih jauh daripada agama lain. Tapi saya nak cerita kita kena ada penderian. Dua negara Amerika berkenaan, tengok pilihan raya mereka macam mana. 3 kali presidential debates. Rakyat boleh tengok, boleh nilai. Semua orang ada hak yang sama. Sebab tu jangan heran bila dia menang, dia pun hormat. Dia bukan kata, tengok kita dah menang, padan muka hak yang kalah. Dia tak kata, hak tu kita. Dia kata, Obama kata, we may battle fiercely. It's only because we so love of this country. Karena kami begitu sayang negara ni. Kami mungkin berdebat, berlawan hebat, tapi kami kena sayang negara ni. Dan kita kami begitu ambil berat tentang masa depan. Dan Romney pun kata, aku sebenarnya sangat bercita-cita nak menjadi pemimpin negara ni untuk menunaikan apa yang aku, wawasan aku. Tetapi nation telah memandang pemimpin lain yang lebih layak, maka aku join dengan bersama dengan rakyat mendoakan kepada pemimpin kita yang menang. Kita boleh ada macam tu? Tak ada. Pasal apa tak ada? Pasal semua orang tak puas hati. Saya tak puas hati,
pasal kita tidak membahagikan keadilan itu dengan cara yang sama. Kita kena bahagikan peluang. Saya tak menyokong mana-mana, tapi bagi peluang, bagi sama. Semua orang boleh bercakap yang sama, semua rakyat boleh dengar yang sama, maka orang puas hati. Yang kalah memang tahu, aku memang kalah. Bukan kata tipu-tipu kalah mana. Dan yang menang memang tahu, dia betul-betul genuine ni, dia menang. Genuine dia menang. Quran ajak sikap ni. Kita balik, kenapa kita tak ada? Kita tak ada. Kita tidak ada perancangan. Kita kedua, kita tidak ada keikhlasan. Mungkin orang yang hadir lebih ikhlas. Mungkin saya hak ceramah tak ada ikhlas apa. Dah penganjur mai panggil ceramah saya mai. Sahabat pergi dengan semangat untuk melakukan perubahan. Sehingga ada sebahagian orang ceramah dia ingat malam ni aku nak buat lawak apa ni. Nak bagi orang syok. Ini bukan soal syok, ini soal masa depan. Soal bagaimana menentukan hala tuju umat. Bagaimana membolehkan umat dapat berfikir dengan cara yang betul. Maka zahirnya ilmu, zahirnya pengetahuan. Masjid bukan tempat nak cari siapa pandai buat lawak mai. Masjid ni dah lah. Tapi kita kena cari siapa yang dapat merumuskan sesuatu yang penting untuk masa depan umat. Saya selalu sebut kepada kerajaan Pulau Pinang. Pulau Pinang telah berjaya dalam banyak zaman dia menjadi pusat kepada intellectual discourse. Pusat kepada perbincangan intelek. Syekh-syekh Al-Hadi di sini, di Perlis Abu Bakar Syari, sebelum dia pergi sana, dia di sini di Pulau Pinang. Di negeri lain dia tak boleh. Negeri lain banyak peraturan. Negeri lain ada raja dengan sultan. Negeri ni tak ada. Macam banyak orang boleh buat macam-macam untuk membantu berkembangnya pemikiran. Bukan salah raja dengan sultan tu saja, tapi hak duk kipas tu kadang-kadang lebih lajak daripada laju. Maka kita kena kembali menghidupkan ruh dan menghidupkan makna. Ruh kepada orang yang menyampaikan dan orang yang mendengar, dan makna kepada isi penyampaian yang kita buat bagi setiap tahun. Dia kata banyak sirah yang tak betul. Contohnya sirah Nabi berhijrah pada satu Muharram. Tadi masa awal kita dah sebut Nabi bukan berhijrah pada satu Muharram, dan kita telah jelas dia berhijrah pada satu Rabiul Awal. Dan sebenarnya tak ada buku sirah, tak ada apa pun buku sirah yang kata Nabi berhijrah pada satu Muharram. Tak ada. Kita dah sebut tadi huraian yang masa mukadimah tadi, mungkin yang saudara yang tanya ni terlewat. Kita dah cerita satu Muharram tu disebabkan tahun kiraan Omar untuk pilih bulan yang pertama bagi kiraan tahun Muharram, tahun hijrah. Maka ada cadang bulan Ramadan, Umar pilih bulan Muharram disebabkan orang baru balik haji. Maka kemudian jadilah bulan hijrah, tahun hijrah, first month dia diambil, dia starting by Muharram. Yang tu saja. Tapi hijrah actually-nya berlaku pada bulan Rabiul Awal. 28 Safar ya, Nabi mula keluar pada rumah dia. Tapi satu Rabiul Awal Nabi keluar daripada Mekah ke Yasrib. Tentang hudud, saya kalau ceramah sebut pasal hudud ni, saya ceramah sejam lah. Ada dalam YouTube saya cakap pasal hudud, saya ingat tuan-tuan boleh tengok. Benarkah dakwaan yang menyatakan Nabi berwasiat sebelum beliau wafat mengenai bakal penggantinya? Jika tidak, bagaimana mungkin Nabi mewajibkan perkara yang beliau sendiri tidak lakukan, iaitu wasiat? Tuan-tuan, ini yang menyatakan Nabi berwasiat kepada penggantinya, ini mazhab Syiah. Wasiat, dia kata kerana Nabi mewajibkan wasiat. Wasiat tu bukan mesti wasiat harta, wasiat banyak benda yang Nabi wasiat. Sebab tu Syiah menamakan, Syiah menamakan Ali tu wasi, wasi. Wasiat Nabi, orang yang Nabi wasiatkan, orang yang Nabi wasiatkan. Sunnah tidak kongsi pandangan ini dengan Syiah. Kita ada dua. Kita ada dua di kalangan Syiah.
saya nak pergi. Syiah, Syiah ni satu bab yang panjang. Syiah dia menganggap soal imamah, soal kepimpinan, soal pemimpin yang nak memimpin ni ialah soal akidah. Soal akidah dalam erti kata kalau siapa yang bercanggah dengan benda ni, akidah dia rosak. Kita dalam sunnah kebelakangan di kalangan sunni, especially ada pemikiran daripada negara teluk apabila berlakunya apa nama Arab Spring, timbul idea yang macam sama. Dia di kalangan sunni, tapi dia bukan macam, dia tidak dalam kerangka syiah. Tapi dia kata, soal taatkan pemerintah ini ialah soal akidah. Idea itu hampir sama. Maksud siapa yang tak taat kat pemerintah, tuan-tuan bukan tengok sekarang ni ada artikel-artikel yang ditulis oleh sebahagian kelompok yang menyatakan siapa tak taat pada akidah menyanggahi ahlu sunnah wal jamaah, menyanggahi akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ini sebenarnya bukan pemikiran asal Islam. Dia dimasukkan, kata Ibn Ashur dalam tulisannya, dia dimasukkan kerana mereka ni nak exaggerate isu, nak membesarkan isu. Kalau menyanggahi sesiapa yang bercanggah dengan pemimpin itu rosak akidahnya, banyak orang yang akan rosak sepanjang sejarah, termasuk di kalangan sahabat yang berperang dengan Ali, ada yang bercanggah dengan Muawiyah dan seumpamanya. Tak mungkin. Soal kepimpinan ialah soal politik. Dan kita tak boleh nafi, di Malaysia 80-an pun ada parti yang menjadikan soal ini akidah. Sehingga kita tahu ada isu kafir-mengkafir. Sehingga menganggap siapa yang tak setuju dengan konsep kepimpinan tertentu, maka dia terkeluar daripada Islam. Sekarang Alhamdulillah benda tu tak apa dengar lagi. Pemikiran wilayatul faqih, pemikiran ni sebenarnya pemikiran bida'ah juga dalam syiah. Syiah kan? Khomeini create benda ni, iaitu pemikiran ketaatan kepada al-faqih. Al-faqih yang dimaksudkan ialah orang yang menduduki tempat sebelum kehadiran Mahdi. Ini, tapi bagi saya, siapa yang membaca politik, dia akan tahu kebijaksanaan Khomeini di dalam mengawal kuasa melalui konsep wilayatul faqih. Sebenarnya sangat bijak, sehingga dia boleh kontrol Iran. Tetapi dari segi pandangan Islamnya tak betul lah, tapi dari segi politik sangat bijak. Ini satu ceramah lain lah. Segi politik sangat bijak. Tapi ertinya yang saya nak cerita, tidak ada wasiat. Yang ada ahli sunnah paling tinggi ialah melihat seorang wanita yang datang pada Nabi dan tanya Nabi. Dia tanya, kalau dia kata Nabi kita datang kemudian jumpa aku, dia kata sekiranya aku tidak mendapati engkau, dia kata fakti Abu Bakrin, datangilah Abu Bakar. Maka seolah-olah Nabi mengisyaratkan, kalau aku tak ada, datang jumpa Abu Bakar. Pun begitu, ahli sunnah wal jamaah dalam masalah ni tak pernah kata adanya wasiat khusus untuk Abu Bakar, yang mana kalau sebab itulah menyebabkan sahabat bermesyuarat siapa nak jadi. Kalau tidak, sahabat tak mesyuarat lah. Zaman Nabi bukan ada semayang tarawih macam kita. Lepas semayang tarawih, Al-Khalifatul Awal Abu Bakar Siddiq, tak ada. Al-Khalifatul Sani Umar bin Khattab. Kalau ada macam tu senang lah. Sahabat bincang, siapa nak jadi khalifah? Cuba kita teringat balik, semayang tarawih apa dulu? Tak ada. Sebab tu sahabat berbincang, siapa yang nak jadi? Yang tu pun boleh tak ambil faham kita kadang-kadang kan. Tanya ada ke tak kan. Siapa buat-buat, tapi jangan dakwa benda tu dia mai daripada Nabi. Yang ni benda tak mai daripada Nabi. Macam doa awal akhir tahun, sama juga. Siapa nak doa awal akhir tahun, terpulang dia nak doa. Tapi kalau dia kaitkan benda ni Nabi buat, tak mungkin. Kita kena tahu tahun hijrah, siapa yang mula kira zaman? Zaman Umar. Agama diasaskan dari pemikiran yang betul. Benarkah juga ada yang menyatakan bahawa perawi hadis yang sahih oleh Imam Nawawi juga, macam mana ni, mengamalkan nikah muta'ah? Tak ada. Perawi, bila kita sebut perawi, dia tak ada perawi Nawawi. Nawawi ni kemudian 676. Perawi ni
kebanyakannya paling tinggi yang sampai kepada kurun 4. Sampai ke kurun 4. Nawawi dah mai ke kurun 7. Ha? Dan orang tak kata jarang orang sebut ini senarai dalam perawi Baihaqi, orang tak kata. Banyak biasa orang menyebut dia perawi Bukhari, dia termasuk dalam perawi Muslim. Dan dia juga meriwayatkan dalam Tirmizi. Itu disebut. Orang tak kata dia perawi Nawawi. Nawawi tak ada kitab khas yang menghimpunkan sanad dia. Ha? Kalau ada pun dia tetap ambil melalui jalur-jalur hadis rawi yang sebelum daripada itu. Nikah mut'ah, ahli sunnah menganggap bahawasanya dia mansukh. Ahli sunnah tak kata nikah mut'ah itu sesuatu yang tak pernah wujud. Dan kita pun tak boleh kata nikah mut'ah tu perkara yang buruk. Tak boleh kata terlalu buruk kerana dia tak boleh kata dia perkara yang keji sebab dia pernah berlaku dalam sejarah. Kalau keji, macam mana mungkin pernah satu masa Nabi mengizinkan? Nabi mengizinkan dalam keadaan yang tertentu. Tertentu tu seperti sahabat pergi perang. Bila pergi perang, mereka banyak lama di sana. Mungkin mereka tak boleh sabar. Maka mereka kahwin dalam tempoh yang tertentu. Kemudian keadaan itu dah tak berlaku lagi. Nabi telah memansuhkan menikah mut'ah semasa peperangan Khaybar. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih. Maka majoriti para ulama ahli sunnah menyatakan benda ini telah mansukh. Kemudian mereka bincang, bolehkah orang menikah dengan niat nak cerai? Menikah dengan niat nak cerai berbeza dengan menikah mut'ah. Nikah mut'ah ni dia tentu dah kita menikah 2 hari ya. Niat nak cerai ni dia menikah kita tak tahu lagi, mungkin besok dia kata kita menikah. Kalau apa-apa kita cerai. Mungkin sampai akhir hayat tak cerai. Walaupun para ulama bincang hukum orang yang menikah dengan niat nak cerai, tapi bila dia tak mention kata dia nak cerai, dia nikah, sah nikah dia, sah kahwinan dia. Kemudian keadaan berlaku, fuqaha kena ijtihad. Dan tuan-tuan tahu, saya dah sebut saya nikah ijtihad, tapi dia bukan mut'ah. Kadang Syiah samakan apa yang disebut sebagai misyar. Misyar tidak sama dengan mut'ah. Misyar ialah satu istilah yang muncul apabila timbulnya banyak anak dara tua di negara-negara teluk. Misyar asalnya siar. Siar ni berjalan, jalan, jalan, orang banyak berjalan, jalan, jalan. Apa maksud misyar? Misyar ialah orang yang kahwin tapi dia tak ada tanggungjawab. Macam mana? Lagi cerita tuan-tuan, tuan-tuan buat pula, tapi tak apa cerita lah. Kalau buat pun saya dulu, saya bukan sokong. Saya kata dia boleh menyelesaikan salah satu masalah. Sekarang perempuan ramai. Dan sebahagian perempuan berkerjaya. Di negara teluk sebahagian tak berkerjaya lah. Tapi ambillah masyarakat kita berkerjaya. Dah jadi pensyarah, jadi apa, umur main dah 35 tahun. Tuan-tuan nak cari satu anak teronok pergi kahwin dengan satu perempuan 35 tahun mana ada. Kalau nak kahwin dia cari muda juga lah kan. Kau kata ni dia ni umur 25 tahun cukup berkenan dengan hak 35 ni. Benda ni jarang lah. Siapa dia yang nak boleh kahwin dengan 35 ni pun? Mesti lelaki tu lebih kurang umur 40 kan. Betul tak? Tapi kebanyakan 40 ni dah kahwin. Pulau Pinang bagus lah. Kira tak payah minta keizinan lah. Tentu saya salute dan bagi apa tahniah pada kerajaan negeri. Betul, saya bukan main-mainnya, saya sokong. Pasal dia menyelesaikan satu masalah. Okey. Bila keadaan tu berlaku, apa masalah terjadi? Ada lelaki, katalah perempuan ni berkenal dengan satu lelaki. Dia berkenal, dia kata, "Ish," dia kata, "mau tak saudara kahwin dengan saya?" Dia kata, "saya bukan tak mau. Tapi saya dah ada isteri. Hak gaji tu ada ni pun ngam-ngam. Kalau mai tambah satu lagi, oh tak dan." Dia kata, "sebenarnya saya nak menikah saja. Saya nak dak suami ya. Saya tak bagi. Gaji saya pun lebih daripada awak dah." Tentu lepas lah satu. Tak pergi hang duk suruh aku balik. Selang sehari, selang hari, bini tahu dia kata kepala dengan senduk. Misalnya dia takut bini umpamanya. Kata kalah. Ataupun dia bukan takut kat bini. Bini tak takut kat dia. Tak apalah kata aku
Tak usah kata bini ketuk dan senduk ke apa. Dia memang tak mau bising lah. Tak mau dia kata siang orang perempuan. Orang perempuan duduk menangis buat semua. Serabut. Dia kata tak usah abang datang main rumah bini kedua. Dia tahulah kerap duduk hilang. Tak apa dia kata. Sebulan main 3 hari pun cukup. Masa pi outstation ke KL main. Cik, pandai kan dia rancang lah. Dia kata macam tu tak boleh lah. Tak adil. Hang dapat 20 bini pertama dapat isu, hang tuntut aku di akhirat. Dah aku tak tuntut. Hang bagi 3 hari ni pun aku dah puas hati. Masalah nafkah hang tak payah bagi. Aku halalkan untuk hang. Lalu mereka berkahwin. Para fuqaha timbul. Adakah perkahwinan ini sah? Saya bersama dengan majoriti ulama yang menyatakan sah. Memang sah. Berapa ramai suami had nikah satu pun bini duk beli lauk di rumah ada? Betul tak? Ada. Kalau kita sah. Bukti sah. Bukti tidak bersalah dengan syarat isteri yang tarik. Nabi ada isteri, salah seorang isteri Nabi ialah nama Saudah binti Zam'ah. Saudah isteri Nabi. Selepas Khadijah meninggal, wanita yang Nabi kahwin yang pertama Saudah, Saudah binti Zam'ah. Saudah ni gemuk sikit orang dia. Orang Melayu panggil Saudah, tu salah. Saudah, Saudah binti Zam'ah. Saudah dia bila meningkat sikit, dia giliran hari dia, dia bagi ke Aisyah. Jadi Aisyah, Nabi giliran tidur di rumah Aisyah, Aisyah dapat 2 hari. Had isteri lain dapat 1 hari, bukan kerana Nabi lebihkan Aisyah. Saudah bagi hari dia kat kat Aisyah. Menunjukkan isteri boleh tarik hak dia dengan rela dia, dia tolak ansur. Kalau isteri tolak ansur, yang kedua tolak ansur, dia bagi benda ni, maka tak ada masalah. Perkahwinan itu dinamakan dengan misyar. M misyar ni min sin ya ra ya alif ra misyar. Tapi bila ditulis dalam Melayu M I S Y A R, ada orang panggil baca misyar, bukan misyar. Kalau misyar misyar Omar, misyar itu misyar lainlah. Ini misyar, misyar. Misyar ini tak sama dengan muta'ah tu. Misyar ni berterusan. Dia tak, bukan dia tak ada had. Sekarang ada syiah lagi. Tu misyar dia buat di teluk. Misyar tu tak sama. Dan mungkin ramai orang hak menikah 2 dalam Malaysia ni memang misyar. Hak bini nombor 2 dah beralah dah. Tak apa, hak mai 2 hari pun jadi lah. Setengah dah beralah. Hak mai time rehat pun okey. Misalnya kan. Lagi-lagi beralah lah kan. Tapi kalau dia rela. Dia rela. Dan dia kata dia maaf benda ni. Dia tak tuntut benda ni di akhirat. Maka tidak ada masalah. Ini misyar. Tak sama dengan muta'ah tadi. Oh panjanglah sampai ke bab nikah pula dah. Terima kasih banyak tuan. Ada soalan tak ada kan? Terima kasih banyak. Saya sebenarnya bukan ada tajuk ceramah ni. Mudah-mudahan Allah Taala rahmati. Terima kasih atas kedatangan tuan-tuan pada malam ni. Dan terima kasih juga kedatangan Webi Datuk Malik. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Taala rahmati kita semua. Pada orang muda dan orang tua sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.